acara makan bersama di mana jamuan besar sudah dipersiapkan oleh tim sponsor saudara Proton untuk bisa menjamu para peserta yang juga bertanding dan juga para penonton yang mungkin berniat untuk bisa ada mengikuti acara makan bersama tersebut. Pertandingan antara sponsor yang berhadapan dengan kesebelasan Dennis, yang kini sponsor merekat dari kaki Abi Koke, Asi Koke berikan kepada rekannya Bambi Ahmad, tetapi sangat disayangkan terlalu deras saudara, bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Dennis, Dula kontrol bola sejenak dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan Dennis melakukan tekanan, angkat bola berikan kepada Heriansa. Masih Heriansa dipotong dengan baik oleh pemain dari kesebelasan sponsor RT Duo. Dan kembali kita saksikan kiri sponsor dari kaki Juan Rahim. Juan Rahim melebar berikan kepada rekannya. Kita saksikan saudara penonton, kembali bola dikuasai pemain dari kesebelasan Dennis. Terjadi perebutan bola dimenangi oleh pemain Dennis. Kita saksikan Raja Nenggolan berikan kepada GI. Dan kembali kiri Hafiz sendirian. Oh! Satu gol sponsor dalam situasi tertinggal yang kita melihat kini Juan Rahim dorong bola berikan kepada rekannya Rais dan kembali kita saksikan saudara penetrasi yang dilakukan pemain dari kesebelasan sponsor berhasil dengan mudah dipatahkan oleh pemain dari kesebelasan Dennis. Dula kembali kita saksikan saudara penonton terlihat masih begitu perkasa penampilan para pemain dari kesebelasan Dennis berhadapan dengan kesebelasan sponsor. Dan kini kita saksikan saudara penonton bola dikuasai pemain Dennis dari kaki Doni tercuri oleh pemain sponsor Wildan bola kepada Rahim. Rahim saudara kembali kita melihat kerja sama pemain dari kesebelasan sponsor berhasil tersebut pemain Dennis serangan balik saudara penonton kita saksikan dilakukan kesebelasan Dennis dari kaki Hafid dan kembali di heading sementara datang Hafid kembali melakukan penetrasi berikan kepada Doni lepaskan umpan. Dan kembali kita saksikan saudara bola berhasil digagalkan pemain dari kesebelasan sponsor Abi Koke berikan kepada Rahim saudara tolong bola berikan kepada pemain sponsor lainnya dan kembali kini Pandi Ahmad lagi-lagi kesalahan dilakukan Agung Rombeng. Dan kini kita melihat sponsor melakukan penetrasi dari kaki Abi Koke terupa dilakukan dari sisi kiri pertahanan Dennis berhasil diintersep dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Dennis Fauji Black berikan kepada Doni kepada rekannya Black kepada Koke kembali kita melihat saudara Proton kembali kini kesebelasan sponsor mendapatkan Tuanda bagi kesebelasan Dennis kita saksikan kini Doni masih Doni kuasai bola Doni berikan kepada Hafid ke belakang berikan kepada Fauji Black. Fauji Black angkat bola berikan kepada Heriansa. Masih Heriansa, cukup baik Heriansa. Dan kembali bola berhasil diintersep oleh pemain dari kesebelasan sponsor Juan Rahim. Kepada RT Duo, masih RT Duo kepada Juan Rahim. Juan Rahim kembali kita saksikan lepaskan umpan terobosan. Kembali berhasil dengan mudah dipatahkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Dennis. Dan kembali kita saksikan sponsor melakukan penetrasi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Dennis. Saudara penonton cukup baik. Umpan tarik yang kembali berhasil digagalkan oleh pemain dari kesebelasan Dennis. Yang saudara kita saksikan kembali kini bola dikuasai oleh Raja Nenggolan. Raja Nenggolan berikan umpan kepada Hafid dipatahkan dengan baik oleh RT Duo dan kita melihat kembali bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Cek Daniel kembali kita melihat berhasil menyelamatkan gawang dari kesebelasan Dennis. Baik saudara penonton kembali saya informasi Heriansa kembali kita saksikan saudara kini kesebelasan Dennis melakukan counter attack cukup baik. Oh Basya berhasil memotong dan kembali tercuri oleh GI masih GI yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru saudara di mana kita saksikan saudara Proton Basya berhasil menggagalkan dan kembali
kawan bagi kesebelasan Ponser. Basya yang bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah Basya angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan, berhasil digagalkan oleh pemain Deris. Kita saksikan Raja Nainggolan berikan kepada Fauzi Black, Fauzi Black kepada Hafid, terupas yang cukup baik, Heriansa kepada Raja Nainggolan, Raja Nainggolan angkat bola berikan menangi pemain Deris, Heriansa, masih Heriansa, gagal saudara Heriansa untuk melewati hadangan pemain pertahanan dari kesebelasan Ponser. Ponser melakukan counter attack, kita melihat dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Deris, kita saksikan saudara lepaskan umpan crossing. Ponser dari kaki Wan Rahim kepada Koke, masih Koke berikan kepada Bandi Akbar. Terlalu deras, bola berhasil dipotong oleh penjaga gawang Jack Daniel. Jack Daniel berikan kepada Raja Nainggolan. Raja Nainggolan, saudara, berikan kepada Dula. Dula dorong bola kepada Agung Rombeng. Agung Rombeng kepada Dula kembali. Umpan terobosan yang cukup baik, saudara. Dan kini kita melihat berhasil dipotong oleh Basya. Basya berikan kepada RT Dulo. RT Dulo angkat bola melambung ke tengah, saudara. Dan kini kita melihat Ponser melakukan counter attack. Bandi Akbar, masih Bandi Akbar. Kepada GI, lepaskan umpan, saudara. Masih GI, kita saksikan kuasai bola. Ke belakang berikan kepada Erpin. Erpin kepada Heriansa. Heriansa kepada Raja Nainggolan. Masih Raja Nainggolan berikan kepada Erpin. Kembali kita saksikan kesalahan dilakukan. Masih belum kita pertandingkan, yaitu bertemunya Ponser dengan Iklan Satu Jaya dan Deris dengan kesebelasan Domino, saudara Broton. Dan andai kata skor imbang 1-0 tertahan sampai pertandingan usai, maka Deris mengamankan angka 6 poin beserta bersama Domino dengan 2 poinnya, saudara. Yang artinya seharusnya setelah pertandingan ini selesai, Deris tiganya. Ya, biar lebih menarik dan lebih menebarkan penyelenggaraan trofi kali ini. Tetapi kita masih menantikan hasil akhir dari pertandingan sore kali ini, saudara. Di mana Deris kini kembali menekan dari kaki Heriansa dan kini Ciai. Oh! Ini pertahanan kesebelasan Deris, saudara Bronton. Berikan kepada RT Dulo. Masih RT Dulo, kita melihat dorong bola kepada Dula. Dula kepada Raja Nainggolan. Raja berikan kepada Hafid. Kembali bola berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan. Pemain dari kesebelasan Ponser. Yang kita saksikan, saudara Bronton, kembali terjadi perebutan bola. Dimenangi oleh Basya. Basya kepada RT Dulo. Masih RT Dulo cukup baik, satu pemain terkecoh, berikan kepada Rahim. Dan kini Ponser melakukan counter attack dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Deris. Bandi Akbar kepada Ami Koke. Dan kita melihat terlepas, saudara, kontrol yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser. Kita saksikan kini Dula, masih Dula kepada Rahim. Di bawah Heriansa, kembali kita saksikan masih Heriansa. Ke belakang berikan kepada Fauzi Black, masih Fauzi Black mencari rekan, angkat bola berikan kepada Erpin. Masih Erpin cukup baik, mengecoh satu pemain tetapi gagal. Dan kita saksikan kini Ponser melakukan tekanan dari kaki pemain mereka, berhasil dipotong oleh Dula. Masih Dula kuasai bola, saudara. Kita saksikan ke belakang bagi kesebelasan Ponser, lakukan sudah. Dan lagi-lagi kerja sama pemain dari kesebelasan Deris cukup baik. Dan kini kita melihat tekanan. Dan kini kembali tendangan penjuru sudah lakukan Hafid. Dorong bola kepada Dula. Asing yang direkrut oleh kesebelasan Ponser pada pertandingan sore hari ini. Dan kini kita kembali pergantian pemain pertama dilakukan kesebelasan Ponser untuk bisa menambah daya gagal mereka bertanding berhadapan dengan kesebelasan, untuk berlatih tanding mengukur sampai sejauh mana kekuatan kesebelasan Ponser untuk bisa terus berlaga di level turnamen resmi yang dilangsungkan ini. Semuanya belum ada yang berhasil keluar, mereka juarai, saudara. Ya, tentunya mudah-mudahan ajang ulang tahun ini mereka jadikan sebagai momentum untuk bisa terus mengasah kemampuan mereka, meningkatkan kesolidan tim Ponser agar bisa terus eksis.
Bonek angkat bola berikan kepada GI RT 2 dan kembali kini bola dikuasai oleh Atengiana Abi Koke dan berbahaya. Kita saksikan Ponsel mengancam lini pertahanan Dennis Abi Koke kepada Atengiana. Berikan kepada Dula, masih Dula tetapi gagal saudara. Dula kita saksikan saudara penonton Ahmad berhasil gagalkan oleh Agung Rombeng. Agung Rombeng berikan kepada Fauzi Black yang saudara penonton jika dua kemenangan dikantongi oleh kesebelasan Dennis pada pertandingan ini maka mereka sudah di atas angin untuk bisa menjadi kandidat juara pada ajang Trofeo Food Sponsor yang pertama tahun 2020 di mana dari para kompetitor-kompetitor lainnya saudara penonton belum ada satupun yang menuai angka penuh seperti yang sudah saya katakan tadi saudara dan artinya jika dua kemenangan